Kedet Ber Sobat Lapar Apa Kabar. Ngagetin dong bang, baru mau obat nih, udah disenam jantung nih sobat lapar. Sobat lapar, aku mau ngajak sobat lapar untuk makan-makan kulineran yang hits, enak dan terekomendasi. Nah sekarang gua lagi berada, buset emang tipenya emang gitu ya bang ya. Langsung aja, ini kita di sate kambing dan tengkleng rica, punyanya Pak Manto terekomendasi makanan terenak di Solo. Penasaran rasanya seperti apa? Gue juga penasaran. Langsung, sigat! Kita lagi sama mas-mas masak ya, mas chefnya. Mas, boleh sambil tanya-tanya kan? Boleh, Mbak. Ini lagi masak apa nih, Mas? Ini baru masak tengkleng rica. Tengkleng? Jadi ya, sebenarnya pengucapan itu tengkleng ya? Ya, tengkleng. Emang dia lempar-lempar begitu, Mas? Iya, Mbak. Nggak emang ciri khas ya? Nggak, karena di sini kan nggak ada tempat buat naruh. Jadi kita buang. Oh, nggak ada tempat buat ya, naruh, jadi dibuang aja ke depan ya? Ya. Ini tengkleng ini sebenarnya dari daging apa nih, Mas? Dari daging kambing. Kambing? Ya. Apanya? Bagian apa ini? Ini ada tulang belakang sama iga. Oh, tulang belakang sama iganya. Terus menu best seller di sini apa lagi nih, Mas? Di sini yang paling dicari dari pelanggan sih tengkleng rica, sate buntel, sama tengkleng seger. Oh, tengkleng rica itu pedas? Iya, iya. Pedas. Pedas. Sate buntel itu daging apa? Daging giling. Daging giling, ya. Daging kambing yang diginiin. Ya, oh, yang sate tapi versi gedenya. Iya. Sama sate kambing. Iya. Mas, saya nggak bisa nih begini nih. Mas, saya ngeliatin orang ngelempar doang, saya juga mau ngelempar dong, Mas. Oh, boleh, Pak. Boleh, ya? Boleh, ya. Saya pindah ke sini ya. Oke. Okay. Mas, masak dulu coba. Ntar habis kelar masak, saya lempar masakannya. Okay. Nggak dong. Ininya, pancinya. Dan saya yang buang. Biar saya yang buang. Saya dari tadi ke bagian menerong. Oke? Siap ya? Saya ini pembasket yang handal. Satu, dua, tiga. Saya puas. Mas, tolong ya, dikasih semua menu yang terekomendasi di sini. Ya, saya tunggu siap aja di meja makan ya. Panas banget, Mas. Saya salut sama Mas nih. Panas banget ya, begini. Semangat ya, Mas, ya semuanya ya. Ya. Hati-hati, Mas. Ini dia menu best seller terekomendasi yang direkomendasi oleh mas-mas chef yang lempar-lempar wajan tadi ya. Ini dia yang namanya sate buntel. Gede banget ya. Ini adalah daging giling ya, sepertinya daging kambing ya. Nah emang gitu ya, ada backson hempasannya. Dan ini dia tengkleng rica-rica. Kemudian ini ada sate kambingnya ya. Nah ini dia minum khasnya, teh wedang
Terus aku minta ini juga nih biar segar nih, ada jeruk. Langsung aja yang pertama kita santap adalah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Semoga yang kumakan jadi vitamin. Amin. Oh my god, ini enak banget. Cepat lapar. Aduh, aku bingung nih mau yang mana. Aku mau gini nih. Aku mau liatin ke sobat lapar. Ini tuh kuahnya kental, penuh dengan rempah-rempah, dan ini porsi bisa sampai 3-4 orang. Ya, kita cobain dulu tengkleknya. Yang mana ya? Daging semua lagi. Pedas manis kuahnya, gurih, gurih-gurih inyoy. Enggak, aku udah cuci tangan benar. Cepat abar. Mari kita santap. Lanjut, kita cobain sate buntelnya. Oh, di bawahnya ada ini, sobat lapar, ada potongan kol, rawit, terus habis itu ada bawang-bawangnya juga, ada timun, dan ada tomat. Oke, ini tadi udah dibumbuin, kita langsung aja, yang mana nih, yang gede dong? Tuh, sobat lapar. Ini apa namanya tadi? Sate buntel ya? Sate buntel. Enak banget. Lanjut, ini dia satenya sama di bawahnya. Setelah segini tinggal diaduk-aduk aja ya. Tinggal diaduk-aduk, mantap. Ya, coba gak deh ya, buka kabar. Ini agak padat ya. Tapi pas nyampe mulut, gampang untuk dikunyah. Biasanya kan kambing itu susah ya, alat ya. Oh, ini gak cuma dagingnya, ada hati kambingnya juga barusan. Ya, komen juga sih, enak semua di sini. Rasa ini tuh isinya rempah-rempah buat menetralisir kolesterol yang ada di kambing deh. Dan ini rasanya seger banget. Wah, saya makin banyak makan lagi untuk makan. Jadi buat sobat kabar, ini harganya 70.000 yang tengklengnya. Ini 70.000 juga satenya. 10 tusuk ini 60.000 dan ini sangat worth it kalau menurut aku. Malahan ini murah banget karena kambingnya tuh tidak amis sama sekali. Gurih tapi masih ada ciri khas rasa kambingnya. Coba kapan jangan kemana-mana ya. Ini beneran nih, aku mau lanjut makan ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan makan enak lagi. Penasaran kemana? Tetap bisa laparan, bikin kamu makin lapar. Auuu.